Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Adios. Terima kasih yang sudah selalu support di channel Adios. Semoga yang selalu standby di channel Adios, yang selalu mensupport, diberi kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang banyak, yang gampang, yang gangsar, ya, yang berkah, yang barokah. Amin. Kali ini ada garapan Xiaomi Redmi 4A dengan kendala atau kerusakan akun Mi. Oke, langsung aja kita eksekusi. Pertama kita bongkar dulu handphonenya, karena dalam mode ini tidak bisa dimatikan HP, ya, tidak bisa mati walaupun ditekan tombol juga tidak akan pernah mati. Bisa mati dengan cara menekan tombol volume bawah sama volume sama power. Cuman agak lama. Mending kita bongkar aja. Kita langsung bongkar aja. Oke, kita pelan-pelan. Kita bongkar bautnya satu persatu. Kita matikan dengan cara mencabut baterai, ya. Dengan cara mencabut baterai. Terima kasih buat semuanya. Subscriber Adios. Yang selalu standby di channel Adios, selalu melihat channel Adios, terima kasih dukungannya sampai channel Adios menjadi berkembang dan berkembang, ya. Kita supportnya, makasih banyak. Oke, kita matikan dengan cara mencabut konektor baterai. Nah, handphone akan mati. Dengan kita membypass semua dengan menggunakan PC. Ini pin test point EDL atau test point 9008. Titik ini sama titik ini dihubungkan atau dikosletkan, lalu colok ke PC. Oke, kita langsung aja masuk ke PC. Oke, sekarang kita masuk ke PC dan buka program Mikotul, ya. Mikotul bisa menggunakan crack atau juga menggunakan yang original, ya. Kita pilih kolom Xiaomi, kita pilih auto remove akunnya. Kita pada specialist EDL mode pilih tipe HP Redmi 4A. Berat. Empat A.
Lalu kita konekkan HP ke PC dengan cara menekan atau mengkorsletkan test point EDL supaya terbaca EDL 9008. Oke, lalu kalau HP sudah terkonek, kita klik bypass akun. Bypass akun komplit. Prosesnya sangat cepat sekali. Lalu kita cabut HP-nya. Proses format, kita lanjut masuk ke pengetesan atau kita coba HP-nya. Nyalakan. Baterainya habis. Kita cek sambil dicek. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. Oke, ini sudah masuk ke bagian ini. Kita lewati. Kita pilih perangkat berikutnya. Oke, sekarang kita lewati. Oke, HP sudah bisa terbuka. Sudah tidak ada akun Google-nya atau MiClub. Kita periksa atau cek. Kita cek akun MiClub-nya. Oke, kita rapikan handphonenya. Matikan dulu. Matikan dulu handphonenya. Terima kasih semuanya ya yang selalu support standby di channel Adios. Semoga yang selalu support, yang selalu standby di channel Adios diberi banyak rezeki, kesehatan, keselamatan, banyak rezeki, gampang rezekinya ya. Amin. Kita rapikan semua. Oke, tutup handphonenya. Ini sekian.
ngebet. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sekian dulu dari channel Adios berbagi pengalamannya. Hapus akun Google, hapus MiCloud atau disable akun MiCloud. Redmi 4A dengan menggunakan MiCotul. Baterainya sobat. Terima kasih untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.